membuat kledo. Apa saja kah bahan dan alatnya? Tentu saja bahannya akan sangat mudah ditemukan oleh teman-teman, dan kalian bisa membuatnya bersama mama di rumah. Yang pertama, bahannya adalah tepung terigu. Yang kedua yaitu garam. Yang ketiga, minyak goreng. Lalu ada pewarna makanan. Mau warna apa terserah teman-teman, boleh merah, kuning, hijau, biru, atau warna yang lainnya silakan teman-teman pilih. Lalu siapkan baskom dan siapkan air yang banyak ya airnya. Ini adalah langkah pertamanya, yaitu ambil airnya tadi, kemudian masukkan garamnya. Menjadi hancur ya. Nah, setelah garamnya hancur, kita masuk ke langkah kedua, yaitu masukkan tepung ke dalam baskom yang sudah disiapkan. Kemudian masukkan air ya. Minyak gorengnya. Nah, setelah adonan diaduk, pastikan adonannya sudah elastis dan bisa dibuat permainan. Kemudian berikan warna sesuai keinginan kalian. Aduk-aduk sampai warnanya jadi satu seperti ini. Tara, silakan mencoba di rumah. Teman-teman, hari ini kita akan membuat finger painting. Tahu kan finger painting itu apa? Finger painting itu cat yang bisa teman-teman pakai di rumah. Bagaimana kan cara membuatnya? Ini alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan tepung kanji. Kemudian pewarna makanan, kemudian 3 sendok sunlight atau sabun cuci yang lain, lalu siapkan air dan siapkan air panas secukupnya. Masukkan tepung kanjinya ke dalam wadah yang sudah disediakan. Langkah berikutnya, panaskan cairan yang dibuat kuat dengan api yang sangat kecil ya. Jangan lupa sambil diaduk ya. Nanti kalau adonannya sudah seperti ini, bagi ke 4 tempat, kemudian beri warna yang kamu suka. Selamat coba di rumah. Dah, yuk. Lihat
oleh tim A. India Bulbul. India Bul. Come on. Ih, merahnya gimana ini nanti buka?